Justru dari kalangan apoteker boleh mendelegasikan kepada PTK. Ya, tidak diperbolehkan rekan-rekan mendelegasikan kepada perawat dan apotekar. Perawat boleh memberikan obat, boleh menyuntikkan, boleh memberikan tablet, tetapi tidak boleh mencampurkan. Betul. Ya. Selanjutnya. Langsung saja ke gambar selanjutnya. Nah, ini kemarin sudah saya tunjukkan kepada direktur. Ini adalah gambar sederhana tempat pencampuran obat yang bersih. Bukan steril, hanya yang bersih. Jadi memenuhi syarat untuk mencampurkan obat intravena, intratekal, dan epidural yang bukan kimoterapi. Kalau kita masih gizi bersih juga belum dibolehkan untuk melakukan kimoterapi. Ini di depan yang sebelah sini, di depan kita ini, depannya. Ini adalah anterum, ya, ini anterum. Kemudian pencampurannya yang di dalam sana. Ini ada septor 1, kemudian septor 2. Semua bahan yang akan dicampurkan diorder oleh orang yang dari luar, taruh di sini, ya kan? Itu dalam yang dibuka dulu. Setelah semua bahan yang ada di sini, petugas pencampuran yang terlatih di dalam tadi baru buka. Kemudian dicampur di dalam lemari air flow dan lemari kabinet yang ada buatan lokal yang harganya juga terjangkau. Tapi tolong jangan disampaikan Pak Bupati, nanti malah bilang tadi mahal. Jadi lebih murah. Setelah dicampur di air lamin dari kabinet itu, setelah terjadi, kemudian masuk ke septor yang kedua. Begitu bahan obat yang sudah dicampur dan jadi tadi, masukkan ke sini, yang order tadi, ambil lagi dari sini. Sehingga tidak ada hubungan udara secara langsung antara anterum dengan ruang pencampuran obat. Selanjutnya. Ini kira-kira yang saya masukkan tadi. Airflow lamin dari kabinet buatan lokal tahun 2018 nih, harganya 29 juta tahun 2018. Ada evaluator yang kecil di atas, ya kan? Dan petugas yang di dalam pasti aman dari risiko. Ini di dalam ruangan itu, semua lantai dilapis dengan vinyl, termasuk dindingnya, tidak ada dinding yang bersudut. Kemudian ada tempat sampah untuk bahan berbahaya, ada exhaust fan, AC-nya di sisi sini. Sehingga aliran udara secara mekanis diatur agar supaya tidak mengkontaminasi pencampur. Oke, selanjutnya. Nah ini, Kuala Kapuas banyak nelayan. Ini cakap direkturnya. Pasar ikan, jual ikan bagus. Telah dan lusur sudah berjalan, berharap paripurna siapa. Kita setinggi langit, ya kan? Ruangan kita seperti itu. Ikan jerawan dimasak woku, disantap nikmat bersama nasi hangat. Kami berempat masih lagi. Akankah perbaikan bisa cepat? Bisa. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Katia hari ini. Silakan, Mbak. Sampailah kita klasifikasi yang terakhir, Dr. Ida Ayu Chandranita. Siapa yang kemarin mengikuti Pak Jek? Mengikuti sampai kemana-mana itu? Ke toilet juga. Tadi soalnya ngomong mengikuti sampai kemana-mana sih. Tapi toilet yang di taman tadi. Baik, saya mulai dengan saya belum riuh pasah. Saya cenderani. Sama huruf C-nya. Iya. Oke. Boleh dimatikan yang di depan? Mampu? Iya. Yang di belakang jalan masih tidur. Supaya kita bisa lihat dengan jelas, ya. Selamat pagi, sudah sarapan? Sudah. PPLA Dr. Hinto Harahap. Komite medik ada? Wakil komite medik? Wah, saya ada. Oh, sudah. Merangkap anggota. Dokter ini langsung. Ya. Jadi saya mulai dari PPRA. Kenapa saya berpio
Jadi saya sampaikan apa sih itu resistensi anti mikroba. Kemudian adanya di rumah sakit ini yang penting, pengendalian. Dari rumah sakit itu harus ada upaya mengendalikan resistensi secara terpadu dan paripurna agar rumah sakit ini pendek kata tidak sembarangan memakai antibiotik. Harus ada dasarnya apa, ya? Nih, disesuaikan dengan penyebab infeksi, regimen dosis optimal, durasi pemberian, efek samping terhadap pasien harus minimal. Dan ini harus tercermin di CPPP. Jangan hanya menulis ceftriaxone 1 gram per IV. Berapa kali pemberian, nah, itu harus detail karena dosisnya harus jelas. Kemudian rute pemberian yang harus jelas, walaupun kita tahu sama-sama tahu bahwa ceftriaxone itu harus intravena, tetap harus ditulis. Karena memang harus jelas, karena kita tidak akan membahayakan pasien oleh karena pemberian antibiotik. Nah, regulasi PPLA kemarin yang saya lihat memang masih kurang tepat. Jadi yang diminta itu harus ada ini, program pengendalian resistensi, panduan penggunaan antibiotik untuk masing-masing KSM yang memakai antibiotik, kemudian disesuaikan dengan rumah sakit ini. Kalau rumah sakit ini tidak pernah melakukan operasi X misalnya, ya jangan. Kemarin contohnya apa ya, Dok? Kolecistectomy ya? Kolon aset. Iya. Jadi rumah sakit ini tidak pernah, tidak punya alat laparoskopi, tidak pernah melakukan laparoskopi, tetapi ada penggunaan panduan itu penggunaan antibiotika untuk laparoskopi. Maaf, Dokter THT ada di sini? Tidak ada. Jadi tolong disampaikan sama Dokter THT ya. Ini Dokter Linso tidak memperbolehkan Dokter THT operasi tonsilektomi karena tidak ada di panduannya. Jadi yang harusnya biasa dikerjakan di sini tidak ada, tetapi yang tidak pernah dikerjakan di sini ada di panduan. Jadi itu harus diperbaiki. Kemudian harus ada organisasi pelaksana atau disebut sebagai tim PRA. Tim PRA itu ada pengurusnya memang, tetapi lihat semua harus terlibat. Ya, karena ini PRA, PPRA ini tanggung jawab kita bersama. Saya masuk dari EP1, regulasi rumah sakit tentang PPRA sudah ada tapi kurang tepat. Saya kasih bonus ya Dokter Yanton, saya anggap sudah ada. Tapi revisinya harus disampaikan ya. Kemudian panduan ini yang masih, yang saya ceritakan tadi. Program juga masih tidak ada, nanti kita lihat program apa yang diminta. Kemudian belum pernah ada rapat penyusunan program PPRA. Jadi harus rapat dulu, baru ada program, baru tersusun panduan. Kalau tidak pernah rapat, dari mana itu program tiba-tiba jatuh dari langit? Nah, dan rapat itu harus melibatkan direktur. Prognas ini kelihatannya tidak terlalu penting mengukur detail seperti KKS, seperti ini. Tetapi dia detail karena dia adalah titipan program nasional dari Kemenkes. Sehingga apa yang ada dalam EP Prognas ini tidak boleh tawar-menawar. Gitu ya, mohon diperhatikan. Jadi kalau misalnya program PPRA, direktur itu harus tahu, ya harus. Jadi direktur harus hadir untuk melihat perencanaan pembuatan program PPRA ini, kemudian adanya panduan. Ya. Kemudian belum ada anggaran operasional kesekretariatan sarana prasarana dari PPRA. Katanya sekretariatnya masih gabung ya Dok. Jadi kalau gabung seperti itu mungkin menjadi tidak efektif kerjanya, karena PPRA ini bukan hal yang sepele. Dia harus terus berproses. Jadi harus ada sarana ATK, ruangan, mungkin komputer satu untuk dia berproses. Ada ruangannya cuma gabung. Penggunaan antibiotika profilaksis dan terapi dalam pembedahan ini masih ada di RM saya lihat, bahwa sudah memberikan profilaksis, memberikan lagi terapeutik. Saya lihat jam
jam operasinya itu cuma tidak lebih dari 30 menit. Jadi untuk apa memberikan terapeutik? Apa yang Anda takutkan? Ya. Nah, itu operasinya hanya memasang double lumen. Jadi tindakan yang simpel sekali, tetapi kelihatannya ketakutan berlebihan, sehingga dikasihlah antibiotika terapeutik padahal sudah diberi profilaksis. Direktur belum pernah melakukan laporan kegiatan PPRA ke komite PRA. Menurut SK itu Agustus 2018 PPRA. Tetapi alasan mereka kenapa direktur belum mengirim laporan karena baru berproses Agustus 2019. Nah itu yang nggak boleh. Ketika artinya begini, nggak boleh itu dipakai alasan bahwa Anda tidak berproses, loh direktur tidak mengirim alasan. Enggak, karena SK kan sudah keluar. Harusnya dari sejak SK keluar Anda berproses. Jadi laporan itu dikirim seberapa, sejauh apa proses Anda itu dulu dikirim. Nah ini isinya ya. Mungkin dicari-cari bagaimana caranya menghitung. Ada ini di pedoman PPRA dari Kemenkes. Ada semua di download, silakan. Data infeksi menyangkut mutu tersangkut PPI. Lihat ini PPRA, dia nyangkutnya kemana-mana. Dan diambilnya di sini saja, tidak di tempat lain. Jadi tidak ngawur, sudah ditentukan tempatnya di mana. Nah, organisasi PPRA ada bukti penetapan tim, tapi belum ada UTW. Hampir semua seperti itu. Belum ada bukti kegiatan organisasi. Belum ada penetapan indikator mutu. Itu harusnya masuk di program PPRA. Sehingga itulah yang dikejar sebagai proyek dari PPRA untuk kemudian dilaporkan ke komite PPRA di Kemenkes. Belum ada monet, hampir semua sepertinya seperti itu. Belum ada bukti laporan kegiatan. Yang ada itu hanya pilot projectnya di bedah. Itu pun hanya 2 bulan. Ya, padahal PPRA ini sudah ada dari sejak 2018. Nih, ini program kerja. Saya kadang ini mencarikan dokter Cinto ini dok, ya, ya. Ini indikator mutu. Nggak usah jauh-jauh ya, ada semua di buku sebenarnya. Jadi nggak usah bikin indikator lain, sudah ditentukan seperti ini gitu. Dan kerjakan. Laporan isinya ini, ya. Ini contoh, silakan dokter berproses untuk seperti contoh ini. Kemudian ini yang kita perdebatkan kemarin dokter. Jadi sudah ada peraturan menteri tentang PPRA di rumah sakit. Komite Pengendalian Resisten selanjutnya disingkat KPRA adalah komite yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan. Ya, jadi komite itu karena di regulasi yang diserahkan ke saya menyebut-nyebut komite. Saya salahkan, tapi menurut dokter Yanto katanya beliau, menurut beliau ini komite memang kalau di rumah sakit. Ini dari Kemenkes saya ambil bahwa komite itu dibentuk oleh Kemenkes yang sekarang ketuanya adalah dokter Hari Paraton, SPOG konsultan. Ini pembentukan tim pelaksana PPRA anti mikroba ini di setiap rumah sakit harus, berarti di rumah sakit. Berarti kalau di rumah sakit adalah tim, kalau di Kemenkes adalah komite. Ya, jadi kita sudah punya satu pemahaman yang sama. Ini laporannya dikirim ke sini. Jadi Bapak Direktur harus mengirim minimal 1 tahun sekali ke sini. Boleh melalui pos ke alamat ini atau langsung melalui email. Jadi nanti survei verifikasi laporan ini mohon sudah ada. Dan kalau dokter melalui email, ini harus di print out dok, bahwa memang terbukti mengirim ke sana
dan sudah mendapat balasan dari KPRA bahwa laporan sudah diterima. Nah, habis kita telusur pucat semua kecuali kami yang bergembira ya. Itu apa kira-kira? Salam sehat. Salam sehat. Itu adalah salam keselamatan pasien. Kenapa tiga jari? Tiga jari kan? Kalau ada yang sudah empat saya sudah gini. Karena tiga itu simbol huruf S. Kenapa di dada kiri? Ya, karena dalam setiap degup jantung kita, orang-orang yang kerja di rumah sakit, ada keselamatan pasien itu harus menjadi nomor satu. Ya. Jadi letakkanlah tiga jari ya di dada kiri, bukan di dada orang lain ya. Kayaknya kemarin Dokter Rinto mau di dada orang lain. Iya, jadi saya larang jangan dok, nanti kejadian. Mentang-mentang beliau etik. Kemudian saya lanjut dari wawancara komite. Ada komite keperawatan, hanya saja jumlah bidan di sini itu 58. Sudah 52 ya. Sudah cukup banyak. Kemudian ada juga nakes lain, farmasi, fisioterapi. Tapi kok tidak dibikinkan komite nakes lain? Tolong Pak Direktur dan proses. Namanya itu komite nakes lain. Gak boleh tiap rumah sakit mau bikin komite loli nah. Nanti pusing surveyornya. Ini maksudnya apa? Jadi hanya ada komite keperawatan, nakes lain, komite medis, komite PPI gitu. Tapi bukan komite PPRA. Ya, mentang-mentang banyak komite di rumah sakit, tiba-tiba komite PPRA enggak. Karena ini pasti akan menjadi masalah kembali, karena katanya di Sursim sudah juga diinformasikan untuk membuat komite nakes lain, cuman belum berproses. Nanti diverifikasi pasti akan ditanya, ya. Kemudian ini kemarin kami membahas tentang bidan yang sama sekali belum dikredensial, karena dia masih tergabung dengan keperawatan, sehingga antara keperawatan untuk berproses itu mungkin dia agak bingung sendiri. Nah, kalau dia masuk ke komitenya, mungkin bidan akan lebih mau greget untuk supaya bagaimana caranya mereka itu agar berkredensial. Padahal, Pak Direktur, kalau mereka belum dikredensial, berarti mereka tidak memiliki RKK, berarti mereka tidak boleh menyentuh pasien. Gitu. Ya, minta tolong berproses cepat. Karena sebenarnya, mohon maaf kalau ini menjadi semua, ya celaka rumah sakit ini nanti. Ya, misalnya ada distrosia bahu, bayi meninggal, ada tuntutan, RKK-nya mana? Itu yang diminta pertama. Yes. Kalau tidak ada, ya matilah kita. Kemudian komite medik, belum ada UTW masing-masing jabatan. Yang ada itu hanya uraian tugas komite medik secara menyeluruh, kemudian tanggung jawab dan wewenangnya. Tapi belum ada menurut kredensial ngapain, mutu ngapain, itu belum ada. Kemudian kemarin saya tanya, belum ada pemahaman proses yang ada di komite medik dengan proses yang terjadi di kepegawaian. Jadi SIP itu tidak ada sangkut pautnya dengan komite medik. Itu kepegawaian yang berproses. Komite medik itu hanya membantu, ya, bukan menentukan, membantu proses kredensial agar SPK RKK itu bisa diterbitkan. Kemudian komite medik belum pernah membaca Permenkes 755. Padahal itu adalah rodanya atau rohnya komite medik supaya kita tahu step-stepnya. Nah, ini harus dibaca. UTW masing-masing bagian juga sudah ada di sini, tinggal salin. Nah,
Komite medik juga harus ada target kerja. Karena kemarin saya tanya, katanya pertemuan rutin setiap 2 minggu. Itu pertemuan apa hari sama penjualan online? Ya, kalau melihat pertemuan 2 minggu itu efektif, tentu tidak ada lagi RM yang tidak terisi dengan benar. Logikanya begitu, karena di rumah sakit saya saja tidak pernah itu tiap 2 minggu komite medik bertemu. Nanti tidak kerja-kerja, ketemu terus. Kemudian pertemuan antar komite itu juga wajib untuk mensinergikan. Nah, mereka pertemuan antar komite itu katanya sih baru 1 kali ya. Jadi mohon dikoordinir supaya ada pertemuan rutin di komite medik dan pertemuan antar komite. Ini sini, di sini punya medical staff bylaw? Punya? Karena kemarin dokter komitenya nggak kasih lihat saya. Dokter pernah lihat? Nggak lihat tuh. Kok medical staff bylaw kemarin kita nggak kasih lihat? Dia cuma bilang ada. Tapi nggak pernah lihat. Dan aturan-aturan dokter sanksi punishment kan ada di situ semua. Sehingga kita gampang kalau misalnya dokter